seleksi Garuda Select generasi kedua. Dikutip dari www.pssi.org. Setelah sukses dengan edisi sebelumnya, Super Soccer TV kembali bekerja sama dengan PSSI menggelar seleksi memilih pemain yang kembali akan berlatih di Inggris. Training camp-nya dilakukan di lapangan ABC Senayan tersebut diikuti oleh 48 peserta yang berasal dari hasil scouting Elite Pro Academy Liga 1 U15 2019, di mana proses scouting dipimpin langsung oleh pelatih kepala Garuda Select angkatan pertama Dennis Wise. Dennis Wise juga membawa asistennya Des Walker, Mark Otuli, dan Wes Awas. Mereka berkeliling ke beberapa daerah di Indonesia mulai dari Padang, Lampung, Banjarmasin, Sleman, Surabaya, hingga Sawangan Depok. Sama seperti edisi sebelumnya, tujuan pemusatan latihan sekaligus seleksi kali ini adalah untuk menyaring para pemain muda yang nantinya akan diberangkatkan untuk berlatih di Inggris. Peserta yang nantinya akan diberangkatkan berjumlah 24 orang. Training camp dilaksanakan mulai selama 2 hari pada tanggal 10 dan tanggal 11 Juli tahun 2019 di lapangan ABC Senayan. Pada latihan hari ini dihadiri oleh Sekjen Ratu Tisha Destria, Direktur Teknik PSSI, Danur Window, dan pelatih tim nasional Indonesia, Simon McManamy.